Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, kembali lagi di channel saya. Kali ini saya akan mengunboxing helm baru saya, baru datang kemarin ya. Ini helm, bukan helm yang biasa-biasa saja ya guys. Ini helm retro cakil. Ini baru saya pesan kemarin di online shop Juragan Helm guys. Ini kita unboxing tapi sudah saya buka guys. Dari kemarin, ini datanya kemarin sudah saya buka. Ini ayo kita buka ya. Ini dusnya guys, ini helm Zeus, merek Zeus. Ini helmnya guys, ada tempat pelindungnya. Kita buka ya. Ini helm Zeus merek 816C, helm cakil ya. Ini saya beli, ini helmnya aja seharga 700.000 ya guys. Cukup murah ya, 700.000. Ini helmnya. Terus saya pesen visor. Ini visor, pakai visor helm Zeus merek ZS yang retro, helm logo ya guys. Helm Zeus retro yang logo. Ini tanpa visor ya, saya beli terpisah ini visornya, pakai helm Zeus yang logo. Ini visornya drag smoke 50%. Ini biar masih kelihatan old school-nya guys. Ini helm cakil retro. Saya dapat helm ini susah banget ya. Saya sudah mencari di toko-toko dekat kota saya tapi tidak ada. Ya udah saya beli secara online. Ini helm retro, kulitnya begini ya. Ini kulitnya kulit sintetis. Bukan kulit asli ya, ini kulit sintetis. Kulitnya ini bahannya sintetis, warna coklat. Terlihat mewah ya guys. Terus ini sudah mikrolok. Sudah double daring, maaf salah. Sudah double daring ya, bukan mikrolok lagi. Ini sistemnya sudah double daring, sudah tidak mikrolok lagi, jadi aman. Coba ya kita pakai. Ini ukurannya M ya, L, salah guys. Ukurannya L. Ukurannya lingkar kepalanya 59 sampai 60 ya guys kalau yang L. Mari kita coba. Nah, ini di kepala saya helm Zeus 816C. Ini sudah double daring ya. Ini agak susah ya, emang nanti aja agak susah ini double daringnya. Ini tampak depan, tampak samping, tampak samping lagi begini. Ini kacanya guys. Ini sangat jelas ya, terlihat kayak clear jelas, tapi warnanya agak coklat. Ini karena ini pakai smoke 50%. Ini smoke-nya harganya 120.000. Cukup murah, terjangkau ya guys. Ini terpisah ini helmnya, ini helmnya tidak terdapat visor ya, visornya ini beli terpisah.
sangat nyaman ya. Ini beratnya sekitar 1180 gram. Ini sangat ringan ya, tidak berat sama sekali. Cocok buat harian, helm cakil, retro, untuk motor-motor custom, motor-motor Harley Davidson, motor-motor custom semua juga cocok pakai helm yang retro cakil begini. Saya belinya di Juragan Helm ya, itu daerahnya di Bekasi, Jakarta Utara atau Barat, pokoknya di Bekasi ya. Ini saya belinya itu di Shopee, di Lazada, sama Tokopedia juga ada. Ini saya belinya di Tokopedia ya, helm Zeus 816C. Ini variannya ada banyak ya guys, jangan sampai salah. Ini ada yang 816E, 816B, ada 3 varian, tapi saya beli yang 816C. Harganya tadi 700.000, sama visornya 120, berarti sekitar, sama ongkirnya itu ongkirnya 150.000 sendiri, berarti ya 900 ribuan lah sama ongkirnya, karena jauh rumah saya guys dari Jakarta. Saya rekomendasikan helm ini karena saya sudah pernah mencoba helm-helm merek lain, helm NCS, helm HBC, itu sangat ketekan ya guys. Ininya ketekan. Saya helm cakil lainnya saya sudah pernah mencoba, NCS, merek-merek lokal Indonesia, JP Sinektur, itu neken guys. Tapi helm Zeus ini sangat nyaman, helm cakil ternyaman menurut saya. Saya sangat susah guys nyari helm ini. Di daerah saya di Kudus itu tidak ada helm seperti ini. Sangat-sangat susah nyarinya. Coba cuma adanya di Juragan Helm saja ya. Sangat nyaman, ininya tidak ketekan. Finishingnya juga rapi, ini termoplastik guys bahannya. Bahannya termoplastik, aman. Juga buat harian, ini pipinya tidak tertekan, sangat-sangat nyaman. Ini warnanya ada 3 warna guys, warna putih, Ivory glossy, sama hitam doff. Saya pilih hitam doff karena sama-sama motor saya yang Benelli, yang video-video kemarin Benelli 200 Evo. Itu sangat cocok ya guys kalau pakai helm begini. Saya rekomendasikan kalau kalian di rumah punya motor-motor retro, harus pilih helm seperti ini ya guys. Merek Zeus. Ini Zeus itu kalau kalian pengguna Zeus, Zeus itu dari Taiwan ya, produk impor dari Taiwan. Bahannya juga keras. Ini sudah SNI juga ya guys. Ini ada SNI, terus sudah ada DOT-nya juga. SNI, ini SNI dan DOT, sudah DOT begini. Ini helm di bawah 1 juta, tapi kelihatannya seperti helm Bell, helm Arai, itu yang harganya jutaan ya guys, mirip guys, tidak usah mahal-mahal. Ini helmnya tidak menganut helm-helm lain ya guys, ini helmnya bundar gini ya, tidak seperti helm-helm pada umumnya. Sangat-sangat bagus sekali. Ini helm untuk orang-orang yang seleranya tidak biasa saja ya, seleranya yang tinggi ya. Sudah, begitu saja review helm Zeus 816C. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya guys. Comment di bawah sebanyak-banyaknya.